9, 9, kiu. Woi, udah mulai ya ampun, selfie mulu pada. Ih, kakak emang kenapa sih kalau kita selfie? Iya, sur-sirik aja sih lo, gua kan lagi cari angle buat posting di sosmed gua. Biar kayak orang-orang gitu. Iya, lagi pula kan sekarang banyak tahu kak artis-artis yang posting foto selfie-nya keren-keren. Kan kita juga gak mau kalah. Udah, lagian lo pada selfie-selfie gak ngajak gua kan, gua charming. Oh, kamu mau ikut. Gila. Sini, jangan ngembek dong. Jangan ngambek. Iya, ngambek. Gua ngembek. Jangan ngambek dong. Sini, kalau mau foto. Paksa. Sini, 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 di tengah, sini. Tengah. Ayo. Tengah. Ayo. Ayo. Di tengah. Lupa. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Wah. Cakep kan? Bicara-bicara? Smartphone-nya baru lho. Waduh, ngomong-ngomong dong. Iya. Ngomong-ngomong smartphone. Enak lu mah pada, lu mah enak. Smartphone-nya baru mulu, gua mah. Boro-boro. Orang masih pakai lampu anti radiasi gua mah. Sabar sur. Namanya hidup dinikmatin aja. Iya, lagi pula kan kenapa sih enggak ganti aja sama Vivo V20? Lagi pula udah jadul kayak gitu masih aja disimpan. Mendingan pakai Vivo V20. Biarin namanya gua melestarikan. Udah selfie mulu, copot leher lama-lama lu. Gini-gini. Kan selfie pakai muka bukan pakai leher, Kakak. Ya tetap aja pakai leher, masa dari dada langsung muka lu gimana? Sudah, jangan pada ribut, jangan pada ribut. Daripada ribut mendingan nonton nih. Ada video-video receh soal selfie. Foto apa video? Foto, ding. Foto, ding. Waduh, keren. Itu gorila asli, Kak? Iya, gue juga bingung. Bukan dia, itu gorila coklat. Bukan, kenapa dia berdirinya tegap? Iya, itu gorila asli, serius. Nah iyalah. Kayak... Kok dia bisa foto ya? Lah, emang kalau difoto ya bisa foto lah, gimana sih? Bisa bergaya, bisa bergaya. Iya, kok bisa gaya. Ya dia juga kan hampir sama kayak manusia, ngelihat juga ada apa nih gitu. Oh. Gila juga ya bisa begitu. Berdirinya tuh bener-bener tegap. Iya, kayak gini. Kayak waktu gue masih muda. Kenapa lo nyamain diri lo sendiri sama itu sih? Oh, lebih ke posturnya. Iya, kalau lu kan tegap. Oke. Kita lihat foto-foto selfie selanjutnya. Aura kasih foto selfie sama domba. Domba ya, ucayang. Dombanya aja bisa begitu. Iya. Tahu aja yang cakep. Coba lihat tadi gue gak fokus ke dombanya. Oh iya, lo fokus ke yang belakangnya kan. Iya. Ada satu foto lagi nih guys. Oh, lucu banget. Kok bisa ya? Wah, ini anak jadi-jadian. Bukan. Ini digayain kali ya, lucu banget. Ini nunggu momen, bener-bener ditungguin. Iya, lucu banget. Sayang gue dulu waktu kecil gak difoto-foto. Kenapa? Gak tahu, bapak gue gak kuat kali beli kodak. Zaman dulu foto nunggunya lama. Kalau sekarang cekrek ada hasilnya sebenarnya. Iya, kalau dulu kan cekrek. Wah, tunggu sebulan, tunggu abis dulu. Iya. Belum gini, abis cepret. Krek. Emang digituin? Iya. Gak otomatis? Kagak. Belum, zamannya otomatis. Dan sombong lu mentang-mentang lahir lu telat. Iya, tapi semua lahir karena telat sih. Iya sih. Iya, bukan semua lahir karena telat. Kok gitu? Tanya-tanya. Leonardo DiCaprio. Ya, ya. Leonardo DiCaprio. Itu namanya Leonardo DiCaprio. Iya itu. Baca koran gak sih lo? Aku agak lupa kan. Leonardo DiCaprio. Tapi tahu. Tapi sur. Tahu nggak lo? Pan. Ternyata selfie bukan tren baru. Sejarah mencatat selfie sudah ada sejak tahun 1893. Oh, iya? Orang pertama yang melakukan selfie adalah seorang fotografer asal Amerika yang bernama Robert Cornelius. Begitu, Bang. Menariknya, dengan kondisi teknologi fotografi saat itu, dia butuh berpose dalam diam 5 sampai 15 menit. Yeah. Bayangkan, zaman dulu kan foto cekeng. Gila, berlama. Gua enggak butuh suara teknisnya sih. Oh iya. 5 sampai 15 menit untuk bisa mendapatkan foto selfie-nya. Beda banget dengan zaman sekarang. Iya. Ya. Tapi gak boleh bergerak selama 5 menit. 5 sampai 15 menit. Karena foto masih pencahayaannya masih lama. Jadi mungkin pengambilannya masih... Segini nih. Cekrek. Itu masih cepat. Itu belum hitungan 5 menit. 1 menit aja belum. Iya gitu. Cek. Masa gua habis durasinya dong. Masa gua mau praktekin. Dia perahmannya gimana. Tapi gimana sih, gua bingung dah.
caranya dapetin foto selfie yang cakep-cakep gitu kayak artis-artis di ibu kota yang centang biru itu? Ah, caranya mudah sekali. Untuk dapetin foto selfie cakep, harus punya fitur kamera smartphone yang kualitasnya harus bagus. Biar hasilnya tetap kece di kondisi apapun. Betul nggak, Dit? Iya, aku tuh setuju banget sama Kak Tora. Kamera itu menentukan bagus atau tidaknya kualitas selfie. Betul. Kayak aku nih, aku lagi pakai smartphone terbaru dari Vivo V20 untuk menambahkan kualitas selfie biar makin cakep hasilnya. Smartphone yang dari tadi dipakai berdua itu Vivo V20. Iya. Pansan bagus. Iya dong. Warnanya keren lagi, Dit. Iya, Sur. Iya, Kak Sur. Hasilnya tuh bagus banget karena Vivo V20 ini memiliki kamera depan 44 megapiksel, eye autofocus, jadi nggak perlu diraguin kejernihannya kalau kita mau foto-foto selfie. Oh gitu. Kita foto gelap-gelapan yuk. Ayo Kak. Di belakang situ. Oh, di belakang situ? Iya. Yuk. Eh. Apa Kak? Si Tora ini dikata Mika kagak nonton kali ya? Enggak, dia lagi syuting. Ngapain lo foto gelap-gelapan? Di sini aja kan yang terang. Gelap-gelapan mana bagus, ntar hasilnya gelap. Hari gini masih khawatirin foto di tempat gelap. Tenang. Pakai Vivo V20 ada fitur Super Night Selfie di kamera depan dan Super Night Mode di kamera belakangnya. Bikin hasil foto lo tetap terang, tajam, dan natural. Walau diambil di tempat yang minim cahaya sekalipun. Gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi deh nyari cahaya yang terang untuk selfie atau foto-foto di kondisi gelap. Oh gitu, Bang. Lagi pula nggak ada tuh Kak yang namanya, pindah tempat yuk. Cari lampu yuk, biar terangan dikit yuk. Nggak ada kayak gitu. Karena pakai Vivo V20, foto dimanapun hasilnya pasti jernih dan tajam. Oh iya. Nggak percaya gue. Gue butuh bukti dari omongan kalian. Wah. Aku tidak butuh janji, aku butuh bukti. Okay. Masa bisa foto di tempat gelap? Ntar lu gue turun-turun dulu lighting ya. Oke. Kan ada kalau orang lightingnya bukan kakak. Rumahnya udah modern, tinggal tepuk tangan aja udah turun. Gimana caranya? Tepuk, plak-plak. Turunin lampu. Tuh kan gelap. Nih, gue mau foto sekarang nih. Sana-sana bergaya, sana. Oke, tapi jangan lupa kita pindahin dulu nih ke night, oke? Coba lihat nih. Fotoin gue, Bob. Saat nih kita fotoin nih. Tadi dulu. Tuh, 2, 3. Udah. Lagi nge-save, lu nge-save. Sekali lagi ya. Jempol lu dari bawah apa, Bob? Oke. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Aduh, kok sama apa sih? Iya. Kakak yang fotonya kenapa kakak yang nganau? Sekarang lampunya terangin lagi. Mana lihat fotonya? Kita lihat nih hasilnya nih. Gelap gitu, nggak mungkin. Tuh, lihat dong. Keren. Terang banget, padahal tuh gelap banget loh, Kak. Gila. Terang ya hasilnya, Bob ya? Iya. Tuh, padahal tadi gelap banget. Dan tidak pecah. Oh, ternyata terang ya hasilnya ya. Gokil, Bob. Iya. Kalau gitu gue mau coba yang selfie-nya sekarang. Oh, selfie. Kakak masih belum percaya. Ayo kita selfie ya. Nih, ayo kita pose dulu. Oke, kita selfie. Gelapin dulu dong. Gelapin ya, langsung gelap tolong. Tuh. Nah, otomatis. Kalau gitu kita langsung aja ya. Say cheese. Kacang buncis. Nah, tuh hasilnya terang kan Kak? Lihat nih ya kan? Bagus ya tidak? Terang dong, pasti bagus lah Kak. Ini yang aku suka dari Vivo V20. Di kondisi gelap gini aja, foto selfie kita tuh terang dan sekeren ini. Ya. Gimana kalau di tempat yang cahayanya tuh bagus? Nggak perlu diraguin lagi Kak. Kalau gitu share ke aku dong Dit fotonya. Oke. Kita langsung aja tap. Dah. Wah, langsung ke udah kiri. Udah sampai fotonya. Cepet banget kan? Kirim file apapun pakai fitur NFC, multifunctionnya Vivo V20 tinggal tempel, terkirim deh filenya. Wah, iya. Canggih banget ya Vivo V20 kalian ya. Udah kamera buat selfie-nya bagus. Kirim file tinggal tempel doang. Baterainya tuh pasti boros tuh kalau canggih gitu ngecasnya pasti lama ya. Kakak tenang aja. Masa sih? Iya. Untuk kualitas baterai Vivo V20 nggak perlu diraguin lagi. Mau main game, nonton film, terus meeting online berjalan.
nggak perlu takut kehabisan baterai. Soalnya Vivo V20 ini kapasitas baterainya besar. Terus dia udah 4000 mAh. Oh, iya? Dan didukung flash charge 33 watt. Wow. Nah, makanya pas banget ya buat mendukung aktivitas kita yang padat. Tinggal charge sebentar, langsung bisa dipakai lagi beraktivitas seharian. Aku jadi pengen punya dong Vivo V20 juga. Gimana kalau aku pinjam dulu 6 tahun? Waduh. Itu bukan pinjam, Kak. Udah. Biasain tangan gue pegang smartphone canggih gitu. Mending lo biasain browsing, cari informasi seputar Vivo V20. Soalnya masih banyak kecanggihan lainnya yang pastinya bisa mendukung aktivitas harian lo yang sibuk gitu. Iya benar. Kakak tuh bisa dapetin juga informasi selengkapnya di vivo.com. Oke, oke. Buat Soi Palem yang pengen ngerasain serunya kayak gue sama Dita, buruan beli Vivo V20 di official store sekarang juga. Dan rasakan sensasinya Vivo V20 Perfect Shot, Perfect Moment. Aku mau beli ya, sebenernya. Beli apa tuh? Sekarang. Sekarang? Ya. Kita beli langsung. Mau bisa? Bisa, kita langsung beli. Jadi tunggu aja, tetap di malam-malam. Jangan tidur dulu.